Kita main game saja. Iya betul. Game siapa nak? Game sih adalah nanti bakal ada suara yang akan memberikan petunjuk-petunjuk mengenai makhluk goib. Sama aja dong, serem-serem juga dong. Tapi kan game. Games ya. Jadi yang tahu duluan, boleh langsung jawab. Ya. Okay. Jadi ada beberapa soal, satu soalnya ada 4 clue, yang langsung tahu boleh langsung jawab. Oke, okay. Soal yang pertama. Aku berbaju putih. Kuntilanak. Pocong. Kuntilanak, pocong. Tuyul. Suster juga beda-beda tuh. Suster juga bisa baju putih. Oke. Okay. Clue yang kedua. Aku bisa memutar kepalaku 360 derajat. Burung hantu. Sundel bolong. Kuntilanak. Kayaknya gue netral aja deh. Gak tau deh kalau yang netral om bagus. Om bagus sih. Semuanya gak jadi lewat. Kasihan. Oke, clue yang ketiga. Rumahku di pohon. Ah, kuntilanak. Ini boleh nyebut merah. Bagaimana kalau kita samarkan dengan KTA saja ya? Apakah benar KTA? Iya, benar. Aku kuntilanak. Oh, lucu murni aslinya yang diliatin. Kan males. Mau lihat yuk? Nggak. Ada di sini. Lagi. Soal yang berikutnya. Lariku sangat kencang. Flex. Hantu yang larinya kencang. Larinya. Ajay. Copet. Petunjuk yang kedua. Aku merupakan hantu termuda. Oh, tuyul. Tuyul itu kecil belum tentu muda loh. Iya. Apakah benar? Tapi larinya cepat karena nyuri duit. Benar, aku tuyul. Ada lompat Indonesia-nya tuyul. Tapi mohon maaf nih. Kok ada benderanya? Ya, benderanya. Citra, bener gak sih tuyul itu anak kecil botak? Bener gak? Pakai cawat doang gitu? Iya, ya, memang. Tapi ada rajahnya. Rajahnya itu lebih untuk milik siapa? Orang pintar ya. Oh. Itu sebenarnya mereka tuh kayak diperbudak sama manusia sebenarnya. Kesian. Yang ketiga. Genderuwo. Belum tentu. Clue yang kedua. Siapapun takut padaku. Ya semua juga takut kan. Clue yang ketiga. Aku suka bersembunyi di balik pohon bambu. Bigfoot. Clue yang keempat. Aku hitam dan garang. Oh iya, Genderuwo. Genderuwo. Coba kita tanya dulu. Apakah benar Genderuwo? Ini di pohon bambu. Bentar dulu ini makanya. Iya, benar. Aku Genderuwo. Nah, kalian sama Citra. Itu kenapa dia di pohon bambu? Mungkin lagi bertamu ke rumahnya pocong kali ya? Emang di mana, Doi? Oh, bukan itu. Emang Doi di mana? Pohon beringin. Gede-gede, pohon gede. Bau kentang katanya, kalau muncul bau kentangnya nggak? Iya, benar. Oh iya? Semua ada di Google. Tapi aku termasuk ibaratnya kalau disuruh milih mendingan lo ngumpul sama kuntilanak apa genderuwo, gue lebih milih ngumpul sama genderuwo. Mau sama orang-orang biasa aja. Iya, aku pasti milihnya genderuwo. Oh iya, kenapa dibandingin KTA mendingan sama si GWO? Karena si Om Gendo itu gak banyak drama. Gendo, keren banget deh kayaknya. Gendo. Om Gendo, tapi kalau Tante K, dia tuh ini banget, oh, ada aja. Julid gitu ya, julid. Oh, urusan manusia aja ribet juga. Mereka tuh seneng gosip. Oh gitu. Seru. Soal yang terakhir, apakah kamu tahu ini hantu apa? Hantu. Aku tidak bernafas lewat hidung. Hah? Waduh, Kenny G. Aku tidak bernafas lewat, hidungnya disumpel. Babi ngepet. Melompat bukan berjalan. Aku melompat. Oh, Lalu? Pocong. Kepala dan kakiku diikat. Pocong. Benar, aku pocong. Kalau ini katanya baunya bau sampah, bau busuk gitu, bener gak sih? Tergantung. Baru meninggal. Jadi ini sebenarnya makhluk astral yang menyerap energi dari jenazah itu yang sudah dipocong, yang baru dikuburkan kan selalu ada kan? Fosfor yang diserap. Nah ini baru meninggal atau sudah berapa hari segala macam, tergantung. Tapi biasanya bau ini apa ya? Daun apa? Pandan. Ya, wah, sama kayak itu dong, apa ya? Musang. Bener. Jangan-jangan di rumah gue bukan musang. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Untung Ada Torah. Lagi Mio.
Hahaha. 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 Hahaha.